Halo YouTube. Oke guys, kali ini kedatangan TV merek Panasonic Quintrick F Series. Ya, ini suaranya joss guys. Bopernya ini keluhannya, kita coba saja ya. Jadi ini sudah hidup, ini sudah nyala hijau, digambar tidak nyaut sama sekali. Ini satu, tidak ada siaran sama sekali. Ya, ini tidak ada siaran sama sekali. Ya, tidak ada siaran sama sekali. Tidak ada kemersaknya, tidak ada noise-nya. Ya, kebanyakan hal seperti ini divonis tuner seperti dugaan saya, tapi ternyata ini tidak, karena tunernya itu tidak ada masalah. Seharusnya ini ada noise-nya guys, kalau normal walaupun enggak dipasang antena itu ada noise-nya, ada semutnya gitu loh. Dan setelah saya telusuri itu normal semua tegangan. Kita pakai AVO digital saja. Kita pakai multi yang digital saja supaya jelas. Nah, supaya jelas ini pakai AVO digital. Ini kesulitan kayaknya, nggak ada yang megang ini. Saya tak taruh di sini aja guys. Iyalah ini. Saya ukur, kalau ini divonis tunernya karena enggak ada siaran sama sekali, ini salah guys ya. Ternyata ini di sini 33 voltnya ada tuh, 32 volt ya, terus B plusnya ada 8,3 ya. B plus itu BM, B plus BL ini UHF ya. Untuk UHF nya ada 8,8, untuk VHF nya ada 8,8, dan ini standby. Ini kalau di scan dia akan menjadi 32 volt. Untuk BT ini sama BT ini tegangan 33 voltnya dan AGC 3,9. sebenarnya tuner ini normal, enggak ada masalah ya. Ini AGC, AGC 3,6 untuk referensi aja guys, titik pengukurannya. AGC 3,40 untuk BT ini. Nanti kalau di scan ya, apabila di scan dia akan naik menjadi 32 ya,
0 sampai 30 4,3 sampai 32 volt. Ini untuk channel VHF. Ya, ini berhubung ini analog tunernya, enggak digital. Ini ada 8,8. Terus untuk UHF-nya sama 8,8. Terus untuk B plusnya ada 8,3 dan ini IF-nya terukur 2,5 volt, IF 2,5 volt, dan ini saya pastikan tunernya nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah dari sini 4,9. Oke, lanjut, berhubung tadi ada tamu, kita jeda ya. Dan di setelah ditelusuri ini ternyata guys ya, tadi untuk titik pengukurannya jelas ya guys, ini AGC terukur 4,3. Terus untuk input VHF terukur 8,8. Untuk input UHF 8,8. Untuk B plus terukur 8,3. Ini B plus MB BM. Terus untuk 33 volt ini apabila di scan dia nanti akan menjadi berubah-ubah menjadi 32 volt. Dan ternyata rusaknya TV ini dari lilitan ini guys. Ini suplai 5 volt tidak masuk ke rangkaian IF ya, kita ukur dari sini kita ukur, terlihat 5 volt ya, 4,9 ya, dari sini 4,9, dan dari sini tidak ada sinyalnya plus 1,4 volt, dan ini harusnya 4,9. Kebanyakan Panasonic series yang quadric ini masalahnya ada di lilitan ya, seperti itu. Dan saya sudah mengambil kanibalan dari ini saya ambil dari mainboard bekas, ini sama lilitannya. Ini ya sama lilitannya, langsung kita replace saja. Untuk perbedaannya guys, kita ukur saja pakai AVO analog ini ke skala analog, ke skala terserah, yang penting tahu nanti ini putus apa enggak. Tapi ini sifatnya lilitan, apabila ini normal seperti ini ya, dia akan hubung, dan ini putus. Nah, ini putus, tidak hubung sama sekali ini ya, tidak hubung sama sekali ya, ini tidak hubung sama sekali, ini saya hubungkan dari sini terhubung, tidak hubung sama sekali, putus. Dan ini normal seperti ini, dan ini putus. Oke, kita pasang saja ke situ. Kita pasang.
langsung saja coba, nanti ada keluar ndak noise-nya. Ini ada di L167. Untuk komponen ini yang putus L167. Kita coba tancapkan. Oke. Kita ukur kembali. Ini. Di sini ada 4,9. Terus di sini harusnya 4,9 juga. Sama ya, guys. 4,9. 4,9. Nah, harusnya ini udah keluar. Nah. Udah ada siarannya, guys. Mantap. Coba kita pasang aja biar enak. Ya, ini sudah ada siarannya. Jadi benar ini kemungkinan dipastikan L-nya ini putus. 101K. Ini diganti lilitan yang seperti resistor itu juga bisa, tidak ada masalah. Oke. Mau ngapain? Oke, ini sudah saya rapikan. Ya. Untuk referensi aja bagi teman-teman teknisi atau yang pemula ingin belajar servis TV ya, untuk referensi aja bahwa kasus Panasonic tidak ada siarannya. Apabila ini terukur ya, di scan apabila ini bisa naik sampai antara 5 sampai 30 volt, dipastikan area supply ini normal, enggak ada masalah. Dan tuner pun juga enggak ada masalah. Ya, apabila dia tidak ada loss, tidak bisa dipastikan tunernya. Tapi untuk kasus ini mendapati L167-nya putus. Jadi enggak ada supply 5 voltnya untuk masuk ke IC chroma. Ya, jadi enggak bisa ada siarannya. Ya. Apabila itu masuk, nah, ini ya, seharusnya seperti ini. Ada noise-noise-nya. Dan ini kita ukur keadaan normal, keadaan setelah normal ini harus ada berapa. AGC-nya 5 volt. Terus keadaan normal ini sudah ada siarannya. Untuk input VHF 8,8, input UHF 8,8. Terus untuk B plus 8,3.
Untuk IF. Stopnya ini gula ya. Kita rapikan sejauh dulu. Oke. Ini sudah saya pasang. Sudah saya tancapkan. Tinggal diuji coba saja. Mantap. Sudah bisa keluar sinyalnya, guys. Menyisakan pro kontra. Pasalnya, meski angka kur sempat ada tabrakan berarti ya. Dipastikan ini sudah normal. Sudah ada siarannya semua. Kendaraannya. Karena ini antena saya yang paling bagus hanya RCTI, ya kita coba RCTI saja. Salam sukses, jika bermanfaat cukup like, share, atau mungkin kalau mau tanya-tanya silahkan aja komen. Oke, hanya untuk referensi dan berbagi saja pengalaman, jadi ini tidak menggurui ya, dan ini berbagi pengalaman aja. Beda teknisi, beda caranya untuk menganalisa kerusakan. Jadi ya kita berbagi aja lah, nggak ada istilah paling pinter gitu, nggak ada ya. Kita juga masih belajar, ini sama-sama belajar. Oke, gitu aja, sukses, semoga bermanfaat. Kalau suka cukup di subscribe saja, subscribe gratis. Bye bye.